KPM. Yes, minggu depan cuti sekolah. Jadi mama papa dah beri tugas kepada Chris untuk pilih destinasi untuk cuti keluarga abang Chris. Okey. Jadi nak pergi mana ni? Nak pergi Kuantan ke Johor Bahru ataupun nak pergi Alor Setar? Saya rasa nak pilih Kuantan kot sebab saya suka cuti di pantai. Okey, tapi ini Kuantan 250 km. 3 jam. Jauh juga eh. Yang ni Johor Bahru 330. Hi Chris. Hi cikgu. Tengah buat apa ni? Tengah fikir cuti cikgu, nak pilih tempat ni, Alor Setar, JB atau Kuantan cikgu. Tapi cikgu saya nak tanya ni, hairanlah pattern ni pelik sikit. Ada anak panah lah cikgu. Biasanya pattern tak ada anak panah. Baik. Kalau ini sebenarnya kita boleh panggil dia juga sebagai graf. Dan kita ada anak panah yang menunjukkan ini adalah graf terarah. Dan kita nampak ada jarak dan juga masa kat sini yang memberi petunjuk itu adalah pemberat kepada graf tersebut. Yang ni graf ke cikgu? Ya. Ingatkan peta tadi. Okey, baiklah kalau macam tu. Kalau kita ikut graf ni, saya nak pergi Kuantan lah cikgu. 3 jam je. Okey, boleh pergi Kuantan. Tapi hati-hati dengan cuaca ya sekarang ni, Chris. Betul-betul. Takut musim hujan eh. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, Kuantan ni. Okey, jap. Pagi. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Chris MJ, temankan anda di Menengah Atas Direkt TV KPM untuk mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Hadi. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Terima kasih Chris. Chris apa khabar? Khabar baik cikgu. Hari ini dah sedia, dah semangat nak belajar dengan Cikgu Hadi. Baik. Tapi sebelum itu, Chris ingin mengucapkan selamat datang kepada Cikgu Ilda selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Ilda, apa khabar? Okey, baiklah. Cikgu Hadi, saya dengar hari ini Abang Chris ada rakan sekelas kan cikgu? Betul. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan siapakah murid-murid kita hari ini cikgu? Okey, murid-murid kita hari ini kita ada Ayu dekat situ. Hai Ayu, apa khabar? Okay. Dan kemudian kita ada Natasha. Hai Natasha. Lepas tu ada Naim. Hai Naim. Dan ada seorang lagi, Hani. Hai Hani. Ini semua anak-anak murid saya dari SMK Jeram. Okey. Tapi hari ni Chris, boleh tak kalau Chris jadi ketua kelas hari ni? Boleh cikgu. Okey, semua beri selamat sejahtera cikgu. Okey. Baik semua. Saya nak tanya kawan-kawan saya di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas kita hari ni? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up. Okey, hebatlah. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita cikgu? Baik. Baiklah Chris, terima kasih Chris. Hari ini apa yang kita akan belajar adalah graf terarah dan graf berpemberat. Ini adalah dalam bab 5 untuk matematik tingkatan 4. Baik. Okey. Bab 5. Jadi pada sesi ini kita akan lihat untuk kita akan sama-sama membanding beza graf terarah dan juga graf tak terarah. Kemudian kita akan membanding beza graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okay. Jadi sebelum kita teruskan, kita akan ulang kaji sikit apa itu bucu dan apa itu tepi. Baik, sekarang dekat skrin, pada paparan skrin kita ada graf dekat situ. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu yang mana bucu, yang mana tepi? Okey. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa nampaknya kita tengok? Tasha. Silakan Tasha. Yang titik tu adalah bucu. Tepi pula yang garis lurus tu. Okey, betul. Yang titik-titik itu kita panggil sebagai bucu. Dan garisan-garisan yang menyambungkan di antara bucu itu kita panggil sebagai tepi. Boleh tak Chris bantu cikgu untuk taruh
pelekat pada Natasha. Oh, sebab dia jawab betul. Ya, pada papan ganjaran untuk okay. Natasha tu. Boleh, terima cikgu. Terima kasih, Chris. Natasha Hush. Okey, okay. Kita akan tengok pula apa itu berbilang tepi dan apa itu gelung. Berbilang. Siapa nak beritahu cikgu yang mana berbilang tepi dan juga yang mana gelung? Okey. Kita tunggu siapa. Siapa nak angkat tangan. Angkat tangan siapa yang nak jawab. Tasha dah dapat dah pelekat satu. Naim, saya tengok senyum-senyum. Naim, boleh ke nak jawab? Jawab ni? Silakan Naim. Silakan. Yang berbilang tepi tu antara bucu A yang bucu A dan menghubungkan bucu A dan bucu C. Betul. Yang gelung pula daripada bucu B akan putar balik kepada bucu B. Ya, kita boleh nampak dekat sini bucu A dan C dihubungkan oleh berbilang tepi. Okey. Dan juga bucu B ada gelung, iaitu di dia pusing balik dekat situ pada bucu yang sama. Jadi okay. Inilah berbilang tepi dan ini juga gelung. Okay, baik, terima kasih Naim. Kita tengok seterusnya. Oh ya, yeah, lupa Naim. Naim pun dapat pelekat. Apa itu graf mudah? Okey, graf mudah ini ialah graf yang hanya menggunakan bucu dan tepi sahaja, tiada berbilang tepi ataupun gelung. Okey. Jadi ini contoh untuk graf mudah. Graf mudah tiada gelung dan juga tiada berbilang tepi. Okey. Okey semua? Semua faham? Faham cikgu. Anak-anak boleh cikgu? Kalau faham, double thumbs up. Double thumbs up. Okey, terima kasih. Baik. Kita tengok apa itu pokok. Kali ni cikgu buka. Kita tengok siapa yang nak jawab. Nampaknya siapa yang belum dapat pelekat lagi? Okey, Ayu, silakan Ayu. Ayu. Okey, silakan Ayu. Graf mudah yang berkait dengan graf mudah iaitu semua bucu berkait dengan satu tepi saja. Ya, terima kasih. Dia adalah graf mudah. Maknanya graf mudah tadi apa? Tak ada berbilang tepi dan tak ada gelung. Dan semua bucu itu mesti berkait. Itu so pokok. Sekarang kita ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Dan semua bucu ini mesti berkait. Okay. Graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Dan semua bucu mesti berkait dengan satu tepi sahaja. Okay. Jadi kalau kita ada 5 bucu, hanya boleh ada 4 tepi. Faham? Dan ini pokok Ayu? Ya, ini adalah contoh untuk pokok. Okay. Wah, Ayu dapat pelekat. Sekarang ni yang belum dapat pelekat nampaknya Chris dengan Chris dengan Hani. Okey, kita tunggu. Okey. Kita tengok yang ini. Adakah ini pokok? Cikgu saya nak jawab boleh tak? Boleh, boleh. Yang ni 1 2 3 4. 1 2 3 4. Saya rasa ya, yang ni pokok. Ya, ini betul. Adalah pokok. Yes. Tahniah Chris. Ya, kita ada 5 bucu A R S U Z dan kita ada 4 tepi. 1 2 3 4. Okey. 5 bucu, 4 tepi dan semua bucu berkait. Ini menunjukkan ini adalah pokok. Tak ada berbilang tepi, tak ada gelung. Okey. Dapat satu pelekat. Ya, jadi untuk tu kita dah dapat ulang kaji sedikit sebelum kita dapat tahu lagi tentang apa yang kita bincang tadi, iaitu tentang graf terarah dan graf berpemberat. Baiklah, terima kasih Cikgu Hadi dan kepada semua penonton, kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas matematik. Walamak. KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Direct TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Hadi. Untuk mata pelajaran matematik, kita akan fokus pada graf terarah dan graf berpemberat. Betul tak cikgu? Betul tu Chris. Okey, baiklah. Saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet dan juga di rumah, semua dah sedia tak untuk kelas kita hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk double thumbs up.
Itu dia. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini? Silakan cikgu. Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang graf terarah dan graf berpemberat. Okey. Baik, kita tengok slide sekarang. Ha. Ni gambar apa? Agak-agak ni gambar apa? Siapa nak bagi tahu cikgu ini gambar apa? Mungkin Hani. Ha, kita tengok Hani. Ni gambar apa Hani? Salur darah. Gambar salur darah dalam Badan manusia. Ya, dalam badan manusia. Okay. Baik. Gambar ni adalah gambar salur darah dalam badan manusia yang mana biasanya kita akan wakilkan warna biru sebagai darah yang mempunyai oksigen. Betul. Dan warna merah sebagai darah yang terdioksigen. Okey. Dan bergerak keluar dari jantung dan patah balik ke jantung. Cikgu, tapi apa kaitan sistem salur darah dengan topik kita hari ini, cikgu? Ya, inilah nama dia elemen merentas kurikulum, Chris. Di mana ini adalah pergerakan ataupun kita ada arah tentang sesuatu. Dan kalau kita ada arah, kita tak boleh lawan arah tu. Kita kena ikut arah itu. Okey. Baik. Baik. Jangan lupa, Chris. Tadi satu untuk Hani. Hani, sebab dia jawab betul. Betul. Okey. Okey. Baik. So, kita akan tengok graf terarah dan graf tak terarah. Jadi, bandingkan graf ini. Kita ada dua graf kat sini. Okey. Kedua-duanya nampak sama tapi tak serupa. Jadi, cikgu nak minta tolong anak-anak murid cikgu bandingkan antara dua graf ini. Yang manakah graf terarah, yang manakah graf tak terarah. Okey, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Hani. Hani dah meminta sekarang ni. Silakan, Hani. Graf terarah yang ada anak panah. Graf tak terarah yang tak ada anak panah. Graf terarah yang ada anak panah. Oh, betul. Yes. Dan graf tak terarah adalah graf yang tak ada anak panah. Okey, tahniah, Hani. Okey. Okey, Hani dapat satu pelekat, betul Hani tak, cikgu? Dapat satu pelekat, boleh. Okey. Baik. Bila kita dah faham tentang graf terarah dan graf tak terarah, mari kita sama-sama tengok macam mana kita nak lukis graf terarah berdasarkan maklumat yang diberikan. Baik, kita nampak ada banyak tulisan sekarang dekat itulah sini. Okey, cikgu bacakan satu-satu. Baik. Kita ada V. V, kita guna kita pinjam perkataan bahasa Inggeris iaitu vertex, vertex. Dan ini bermaksud bucu. Bucu. Okey, okay. Kita ada bucu E, F, G, H. Kemudian kita ada E. E juga kita pinjam daripada bahasa Inggeris iaitu edge yang bermaksud tepi. Tepi. Okay. Jadi kita ada gabungan pasangan FE, GE, FG, HG. Dan kita boleh nampak ada darjah kat sini. Yeah. Dia ada degree in untuk E 2, degree out untuk E 0 dan seterusnya ada in, out, in, out, in, out. Bila ada in, out, in, out, in, out ni, murid-murid, bermaksud ini adalah graf terarah. Kita kena hasilkan graf terarah. Dan apabila ini adalah graf terarah, bila kita nampak FE, ya, kita nampak FE ini bermaksud arahnya adalah dari F ke E. Okey. Baik. Cikgu tunjuk contoh. Cikgu letak jadual tadi dekat tepi. Ya. Yeah. Mula-mula sekali bila kita ada V, maknanya kita jangan buat semua dulu, kita buat satu persatu. Kita buat satu persatu. Okey. So kita buat V dulu. So V. Kita ada bucu-bucu E, F, G dan juga H. Jadi kita buat bucu E, bucu F, bucu G, bucu H. Baik. Kita buat ini dulu. Baik. Okey, semua dah buat? Semua murid cikgu dah buat? Oh, kena buat ya cikgu? Kena buat. Okey, okey. Kena buat. Okey. Ingat cikgu ajar dia. Okey, okey. Kita buat. Baik. Bila kita dah sediakan bucu E, F, G dan H, apa kita nak buat? Kita baca F, E. Yang paling kiri tu F, E. F, E maksudnya keluar dari F, okay, masuk dekat E. Macam ni. F, E. Oh, F ke E. F ke E. Okey, faham. Boleh. Seterusnya kita ada GE. Apa maksud kita ada GE? GE. G ke E ke? Ya, betul. Satu G. Pelekat untuk ketua kelas. Yes. Terima kasih cikgu. Dari G ke E. Begitu. Okey. Seterusnya kita ada pasangan FG. Jadi maknanya dari F ke G. Okey. Kita buat
tepi, yang penting tepi kali ini mesti ada anak panah. Okay. Cluenya ialah bila kita nampak pada darjah ada in dan juga out. Dan yang terakhir sekali adalah HG, maknanya dari H pergi ke G. Okey, cikgu akan jelaskan sedikit apa maksud ini. D in E 2, degree in iaitu masuk, yeah. Untuk E ada 2. Kalau kita dah selesai buat semua tu, kita check balik. Betul tak dekat E ni yang masuk 2? Ya, yeah, betul. Ah, faham. Kemudian kita nampak degree out untuk E, yang keluar untuk E adalah kosong. So dari E ni tak ada yang keluar. Seterusnya di apa, darjah masuk, degree in untuk F ialah kosong. Tengok dekat F pun tak ada darjah yang masuk. Okey. Untuk darjah keluar F 2, betul ada keluar 2. Kemudian darjah masuk G ada 2. Darjah masuk G ada 2, iaitu dari F dan juga dari H. Okey. Darjah keluar G ada 1. So nampak satu. Jadi kita nampak G dia keluar 1. Darjah masuk H kosong. Okey, tak ada yang masuk dekat H. Darjah keluar H ada 1. So keluar 1. Ah. Jumlah semua darjah ni 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Jumlah darjah pada setiap bucu adalah 8. Ah, okey. Ah, itu okay. Maksud pada lajur darjah tersebut. Okey, dah faham dah. Faham ya? E, F, G, H. Okey. Maknanya pada awalnya kita tak perlu risau pasal tulisan ni. Ini yeah. Hanya untuk kita semak kemudian. Ah, kita lihat okay. Sahaja pada pasangan-pasangan yang telah disediakan. Okey, baik. Okey semua, bersedia untuk yang seterusnya? Sedia cikgu. Sedia. Wah, oh, kita kelam sedia. Oh, nampak angguk-angguk tu, itu tak sabar tu. Nak angkat tangan pun tak sempat. Baik, kita tengok sekarang ni. Apakah perbezaan soalan ini dengan soalan yang sebelum tadi? Macam sama je cikgu. Macam sama. Siapa yang nampak perbezaan tu boleh bagi tahu tak? Ha. Siapa boleh tolong cikgu Hadi? Ya, silakan Natasha. Yang tadi graf tu ada arah. Tapi graf yang ni tiada arah. Macam mana Natasha tahu tiada arah? Yang tadi dia ada bagi tahu in dengan out, tapi graf yang ni tak ada. Ya, terima kasih Tasha. Jadi kali ni boleh bagi dua terus dekat Natasha. Dua. Jawab push. Dua soalan. Hebatnya. So, nampak tak ada in dan out. Bila tak ada in dan out, maknanya kita boleh buat terus tanpa meletakkan anak panah. Jadi ini adalah graf tak terarah. Okey, macam biasa. Okey, cikgu nak sambil-sambil cikgu cakap ni, anak-anak murid cikgu buat juga. Okay. Eh? Nanti kejap lagi cikgu minta tunjuk jawapan. Oh, boleh? Okay, kena buat. Okey, okay, baik. Buat dan kejap lagi tunjuk jawapan. Okey, yang ini yang cikgu nak tunjuk dekat okay. Murid-murid di rumah. Vertex PQRS. Okay, kita ada PQRS. Sebaik-baiknya bucu itu ditulis dalam satu putaran. Eh? PQRS. Okay. Jadi yang pertama, pasangan pertama kita ada pasangan PQ. Okay, kita okay. ada pasangan PQ. Seterusnya kita ada pasangan PR. Ya. Yeah. Seterusnya kita ada pasangan QR. Okey. Dan kita ada pasangan RS. Okey, ini graf yang cikgu dapat. Ya. Yeah. Macam mana dengan murid-murid? Dapat sama atau berbeza? Boleh tunjuk dekat kamera masing-masing. Ah, sama lah cikgu. Okey. Ya, yeah, sama. Ya, yeah, sama. Kalau tengok kat situ ada yang yang segitiganya di bawah, yeah. Kan? Tak kisah mana-mana. Okay. Tak kisah mana-mana asalkan sambungan itu betul. Nampak ada beberapa bentuk jawapan. Ada yang segitiganya yeah. di bawah, ada segitiganya di atas. Dua-dua pun betul. Chris okay. punya macam mana? Chris punya macam ni. Sama macam cikgu je. PQRS tapi kecil lah. Sorry, okay. Minta maaf eh kalau kami tak dapat. Terima kasih. Baik, boleh bagi mata ganjaran untuk kesemua murid-murid termasuk dengan Chris sekali. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi maknanya semua dah faham yang ini. Ya. Yeah. Kita pergi ke soalan seterusnya. Boleh cikgu. Yang ini, kita ada 5 bucu pula. Kita ada 5 bucu pula. Adakah ini akan menghasilkan graf terarah atau graf tak terarah? Okey. Silakan Ayu. Graf terarah. Graf terarah. Macam mana Ayu tahu ni graf terarah? Sebab dia ada in dengan out. Ya, yeah, sebab pada darjah dia ada in dengan
out. Jadi ada arah yang tertentu. Okey, tambah satu lagi untuk Ayu. Terima kasih Chris. Okey, boleh cikgu. Okey. Jadi kita sediakan bucu-bucu. Ya, kita sediakan bucu-bucu. Okey. Bucu J, K, L, M, N. Okey. Hmm. Yang pertama dia adalah J, K. Jadi kita tambah macam ni. J, K. Tiba-tiba kita tengok yang kedua dengan ketiga, eh, kita ada KL dan LK. Apa maksud tu ya? KL dan LK. K ke L ke cikgu? K ke L. Okey, dan lepas tu L ke K. L ke K. Eh? Maknanya kita akan menghasilkan apa? Apa istilah tadi? Istilah tadi? Dia akan menghasilkan apa? Ya, silakan Naim. Berbilang tepi. Berbilang tepi. Ya, kita akan hasilkan berbilang tepi. Tengok betul tak? Maknanya dari K ke L, kemudian dari L ke K. Ah. Ya, inilah yang akan kita hasilkan berbilang tepi. Baik. Yang seterusnya kita ada MK. Okey. Maknanya dari M pergi K. Okey. Kemudian kita ada NM. Itu dari N pergi M. Ha, lepas tu kita ada NN. Apa maksud NN ni? Ah, silakan Hani. Maksudnya gelung. Gelung. NN maksudnya akan menghasilkan gelung. Okay. Ah, jadi kalau NN ni okey, kita buat gelung, macam cikgu buat kat sini, cikgu buat lawan arah jam. Sebenarnya kalau nak ikut arah jam boleh, pun eh? Boleh. Okay. Tak ada masalah. Dua-dua pun boleh. Dan akhir sekali kita ada NJ. Jadi N ke J macam tu. Okey, semua dah faham kan? Semua dah faham kan? Yang ni adalah hasil graf kita kali ini. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Kita bandingkan di antara graf terarah dan graf tak terarah. Okey. Baik. Cikgu dah terkeluarkan jawapan pula ya. Cikgu dah terkeluarkan jawapan. Okey, cikgu naik balik. Siapa yang boleh bandingkan antara graf terarah dan graf tak terarah? Okey, boleh angkat tangan. Okey, boleh angkat tangan. Okey, silakan Ayu. Ayu. Ayu laju eh. Ayu laju. Silakan Ayu. Graf terarah dia ada penanda arah. Kalau graf tak terarah dia tak ada penanda arah. Baik. Okey, terima kasih Ayu. Kalau graf terarah dia ada penandaan arah. Okey, dan graf tak terarah dia tiada penandaan arah. Baik. Tapi ini perbezaan dia. Siapa tahu apakah persamaan di antara kedua-dua graf ini? Apakah persamaan di antara kedua-dua graf ini? Siapa nak cuba? Okey, Natasha silakan. Dua-dua tu boleh terhasil dalam graf mudah atau graf yang berbilang tepi atau bergelung. Okey, terima kasih Natasha. Maknanya kedua-dua graf ini sama ada terarah atau tak terarah boleh terhasil dalam graf mudah atau graf yang mempunyai berbilang tepi atau gelung. Okey, okay. Terima kasih anak-anak murid cikgu. Okay. Nampaknya mereka dah faham tentang graf terarah dan graf tak terarah. Tadi satu dekat Hani, Hani dan juga Ayu. Ayu. Natasha dan Ayu. Okey. Dapat satu. Ketua kelas kita hari ni sibuk sebab jawapan cepat. Betul. Okey. Cikgu nak lagi soalan boleh tak? Kita boleh. Bagi peluang untuk siapa ni? Mungkin Hani belum jawab lagi. Hani ke atau Naim ke? Ya. Yeah. Okey, siapa boleh bagi contoh apakah yang boleh terhasil daripada graf terarah dan juga graf tak terarah? Siapa yang boleh bagi contoh? Naim nak jawab ni. Naim nak jawab ke Naim? Tadi cikgu bagi ketua kelas jawab. Silakan Naim. Ketua kelas yang pilih. Okey, ketua kelas yang pilih. Okey. Silakan Naim. Apa contoh-contoh? Awal tadi kita dah nampak satu contoh Chris, iaitu aliran darah dalam badan manusia. Betul. Baik. Graf terarah. Graf terarah. Siapa-siapa nak cuba? Silakan Naim. Okey, Naim silakan. Apa antara contohnya? Peta dalam stesen kereta api. Peta dalam stesen kereta api. Ya, kita nampak arah dia untuk graf terarah. Baik, ini antara contoh yang cikgu dapat kumpulkan, iaitu untuk graf terarah kita ada contoh-contoh yang boleh terhasil adalah aliran suatu proses, ya, peta perjalanan, macam Naim cakap tadi, peta apa tu, track kereta api. Ya, track kereta api. Dan juga carta organisasi, ya, bila kita dapat tugas
pastinya dari atas ke bawah. Hmm. Jadi kita tak boleh bagi, betul? Kita tak boleh berbilang tepi pula, kita tak boleh, yeah, bagi arahan ke atas. Betul cikgu. Baik, graf tata arah adalah menunjukkan hubungan di antara dua perkara yang tidak memerlukan arah. Ah, jadi jawapan Naim tepatlah tadi cikgu. Jawapan Naim tepat. Kita boleh bagi mata ganjaran untuk Naim. Okey. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam segmen ini cikgu. Silakan. Baik. Dalam segmen ini sebenarnya apa yang kita telah pelajari, ya, apa yang telah, yeah, cikgu kongsikan hari ini ialah tentang graf terarah dan graf tak terarah. Maknanya, yeah, graf terarah dan graf tak terarah ini kedua-duanya boleh terhasil dengan sama ada graf mudah ataupun graf yang mempunyai berbilang tepi ataupun gelung. Okey, untuk melukis graf terarah, macam murid-murid tadi dah tunjuk, untuk melukis graf terarah, apabila pada maklumat yang diberikan, pada darjah, ada menunjukkan D in, D out, atau dalam bahasa Melayunya, darjah masuk, darjah keluar. Okay. Jadi, darjah masuk menunjukkan anak panah ke arahnya, dan darjah keluar menunjukkan arah anak panah menjauhi bucu tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Sama-sama Grace. Kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang, kita akan berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama cikgu Hadi untuk Matematik Menengah Atas. Apa khabar semua? Saya Chris MJ, temankan anda di slot menengah atas bersama dengan Cikgu Hadi untuk Matematik Tingkatan 4. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Baik, untuk segmen ini, fokus kita adalah tentang graf berpemberat. Graf berpemberat. Okay. Graf berpemberat. Ya, okay, graf berpemberat. Apa tu graf berpemberat Cikgu? Okey, pernah tengok tak gambar ni? Pernah cikgu. Pernah kan? Betul. Biasa kalau kita dalam perjalanan kita, kita akan nampak Tanjung Malim 11 km, Ipoh 134 km, Alustar 370 km. Betul. Jadi daripada graf ni, benda pertama yang kita boleh tafsir ialah kawasan mana yang lebih jauh daripada kita sekarang ni. Ya. Betul? Betul. Jadi kalau kawasan itu kita ambil sebagai bucu, contohnya Alustar sebagai bucu, jadi pemberat dari tempat kita ke Alustar adalah 370 km. Pemberat ni boleh jadi macam-macam, boleh jadi jarak, boleh jadi masa, boleh juga jadi kos. Contoh macam tiket penerbangan. Tiket penerbangan, syarikat A menawarkan harga RM100, syarikat B menawarkan harga RM250. Jadi kita akan buat perbandingan di antara dua syarikat untuk hala yang sama. Jadi itu adalah pemberat-pemberat dalam kehidupan seharian. Okey, faham. Sebenarnya faham. Topik ni tak susah sangat Chris kan? Betul. Boleh faham cikgu. Senang. Ya, senang kan? Baik, kita masuk terus. Bandingkan dua graf ini. Cikgu ada letak dua graf dekat situ. Jadi yang mana satu graf berpemberat, yang mana satu graf tak berpemberat. Hani dah angkat tangan cepat. Naim sabar Naim. Naim sabar Naim. Hani dah angkat tangan dulu. Cikgu nampak. Okey, Hani. Graf berpemberat yang ada nilai. Yang tak berpemberat tak ada nilai. Ya, graf berpemberat yang ada nilai. Macam kat sini kita buat 12 meter, 9 meter, 7 meter. Graf tak berpemberat yang tak ada nilai. Kita tengok betul tak jawapan? Betul tak? Ya, betul. Jadi Hani dapat satu pekat. Hani dapat satu dulu. Okey. Okey, terima kasih Hani. Jadi graf berpemberat adalah yang mempunyai nilai. Ya. Yeah. Ataupun kalau dalam mata pelajaran lain, mungkin dalam fizik kita panggil dia magnitude. Magnitude. Dalam matematik tambahan juga ada satu bahagian iaitu vektor, kita panggil dia sebagai magnitude. Okay. Itu juga elemen merentas kurikulum. Faham. Baik, graf tak berpemberat adalah graf yang tiada nilai di situ nilai sebagai pemberat. Okey. Okey. Macam mana kita nak lukis graf berpemberat berdasarkan maklumat yang diberikan? Baik.
Cikgu ada dua jadual kat sini. Ya. Yeah. Nama bilik ada kelas 5 arus, bilik muzik, pusat sumber, koperasi. Cikgu dah represent dia ataupun mewakilkannya dengan nama 5A, BM, PS dengan K. Okay. Kita lihat pasangan bucu 5A, BM mempunyai pemberat dalam meter iaitu 200 meter. Okay. 5A, PS 400 meter. Eh. PS, K 150 meter. Dan juga BM, K 80 meter. Macam mana daripada maklumat-maklumat ini, daripada bucu-bucu yang diberikan ini dan pemberat-pemberat yang diberikan, okay, macam mana kita nak hasilkan lukisan graf, eh? Kita nak melukis graf berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, saya letak tepi jadual ni. Yeah. Dan macam biasa, yang pertama sekali kita buat dia punya bucu. Bucu. Okey, so kita ada bucu 5A, PS, BM dan juga K. Ni PS, eh? Oh, PS, okey. PS. Okay, cikgu tulis lah kot. PS. Okay, so ini adalah bucu, eh. Okey. Jadi yang pertama sekali kita lihat kita ada 5A BM. Ya, 5A BM ke 200. Okay. Jadi kita buat 5A pergi BM 200 meter. Kena tulis meter ke cikgu? Kalau tak tulis meter kat sana boleh tak? 200 saja. 200 saja. Selalunya tulis. Okey. Selalunya tulis. Bagi saya unit to write the unit. Unit to write the unit. Unit to write the unit. Hebat tu. Okey. Okey. Seterusnya 5A ke PS adalah 400 meter. Okey. So 5A ke PS 400 meter. Kemudian kita ada PS ke K. Kita ada 150 meter. Dan seterusnya BM ke K 80 meter. Maka terhasillah satu graf berpemberat yang lengkap daripada maklumat-maklumat yang telah kita dapat berdasarkan jadual yang diberikan. Okey, okey. Okey. Cikgu, jom kita semak jawapan murid-murid, boleh tak cikgu? Ha, boleh. Mana jawapan? Ada buat tak? Mana jawapan murid-murid? Naim, okay. Okay. Boleh tunjuk di kamera, boleh tunjuk dekat kamera. Cantik Naim punya. Kecilnya tulisan Naim. Okey, okey. Okey, baguslah tulis betul, unit. Betul, betul. Ini besar pula. Nampak Hani punya dia segi empat. Tengok Hani. Hani tunjuk jawapan. Hani tunjuk balik. Okey, terima kasih Hani. Okay. Natasha. Okey, semua pun ada unit dia. Okey, Natasha punya. Dan ada pemberat dia. Terima kasih. Betul semua. Okey, bagus. Baik. Baik. Ayu, Ayu buat tak? Cikgu nak semak kerja rumah ni. Maknanya kita boleh bagi pelekat untuk semua murid kita. Hebat. Terima kasih. Dengan Chris sekali kan? Sebab saya pun buat tadi. Okey, jadi okay, itulah caranya. Ya, macam mana kalau kita dapat maklumat, dah kita nak tulis balik graf. Okey, kita nak lukis balik graf. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Baik, cikgu. Macam mana kita nak selesaikan soalan berkaitan graf berpemberat. Okey. Macam mana kita nak tafsir graf berpemberat. Okey. Ini contoh soalan yang cikgu boleh kongsikan pada hari ini, iaitu Raja menunjukkan suatu graf berpemberat. Okey. Okey, ada 5 bucu dekat situ, P, Q, R, S dan juga T di tengah-tengah tu. Okey. Berdasarkan graf, lukiskan pokok dengan pemberat paling tinggi dan pokok dengan pemberat paling rendah. Apa maksud pokok tadi? Siapa boleh beritahu apa maksud pokok tadi? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak pokok tadi apa? Okey, silakan Naim. Apa maksud pokok tadi? Graf mudah, iaitu mudah. Semua bucu mempunyai satu tepi sahaja. Okey, terima kasih. Graf mudah, yang mana semua bucu mesti berkait dan mempunyai satu tepi sahaja. Tiada berbilang tepi, tiada gelung. Okey, satu untuk Naim. Terima kasih. Hebat. Baik. Okey, baik. Jadi, cikgu letak di tepi sana soalan tadi sebagai panduan. Ya. Kita ingat tadi dia nak pemberat yang paling tinggi. Okey, jadi kita lukis balik bucu-bucu tu kita mesti lukis. Jadi, kita nampak sekarang semua bucu ni mesti berkait. Okey. Pada soalan P pergi Q, PQ dan juga QR, tiada pilihan lain. Memang kena ambil yang sedia ada. Okey. Kemudian di antara P, T, S, dan juga R, macam mana kita nak hubungkan dengan pemberat yang paling tinggi?
Jadi kita nampak ada nilai 8 dekat situ, eh, dan juga kita nampak ada nilai 4, nampak dia lebih tinggi dekat situ. Okey. Kita tengok. Jadi ini jawapan cikgu. PQ QR, 4 meter, 5 meter, itu tak boleh elak dah. Ya. Yeah. Okey, dan PT kita ada 8 meter. Kemudian kita kena ambil PS 5 meter. Jadi kita ada 5 bucu, ada 4 tepi. Jadi kita cukup dengan syarat untuk melukis pokok. Kemudian hasil tambah semua ini menghasilkan jawapannya 22 meter. Inilah pemberat paling tinggi yang boleh terhasil daripada graf yang asal. Okey, faham. Baik. Kalau kita dah buat yang paling tinggi, kita tengok pula yang paling rendah. Paling rendah. Okey. Dah tentu PQ dan QR kita tak boleh elak. Kita kena lalu ikut tepi yang sedia ada. Okey, siapa yang dapat jawapan dulu? Siapa yang boleh tunjuk jawapan dulu untuk pokok yang mempunyai pemberat paling rendah? Silakan. Hani. Hani memang cepat. Okey, silakan Hani. Ayu dah tunjuk terus. Okey, okey, tak apa-apa, duduk tunjuk, duduk tunjuk. Hani tunjuk tu jawapan dia. Okey. P Q Q R R T T S. Okey, kalau kita tengok soalan tu pun, kalau S pergi R, dia hanya R pergi S, dia hanya 4 meter. Okey. Tapi dia tak dapat menyentuh ke T nanti. Jadi inilah jawapan yang menunjukkan pemberat paling rendah. Okey, jadi banyak Hani dan Ayu, kita boleh bagi satu. Ye, tanya jawab semua. Hani dan Ayu, eh. Jadi ini adalah dengan pemberat paling rendah, dengan jumlahnya berapa tu? Berapa jumlah pemberat tu? Jumlahnya berapa jumlah pemberat? Cikgu, saya nak cuba jawab, okay, boleh sila, tak? Silakan Chris. 4 tambah dengan 5 tambah 3 tambah 2. Kita dapat 14 meter. Betul, 14 meter. Jadi satu pelekat untuk Chris. Nampaknya cikgu, ketua kelas dia tengok dia punya pelekat tinggal sikit, Jadi dia nak juga tambah dia. Baik. Okey. Kita tengok apakah perbandingan di antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Nampaknya graf berpemberat ada diberi nilai atau pemberat, dan graf tak berpemberat tiada nilai atau pemberat dinyatakan. Okey, cikgu dah bagi tahu perbezaan. Ya. Siapa nak bagi tahu cikgu persamaan di antara kedua-dua graf ini? Silakan. Naim. Silakan. Boleh terhasil dalam graf terarah atau tak terarah? Baik. Boleh terhasil dalam graf terarah atau graf tak terarah. Graf berpemberat ini boleh terhasil dalam kedua-dua bentuk graf. Betul lah cikgu jawapan dia? Betul jawapan Naim. Okey. Hebat Naim. Okey. Siapa boleh bagi contoh apakah dia graf berpemberat dan juga graf tak berpemberat? Contoh? Contoh. Silakan. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Apakah contoh-contoh yang boleh ada? Kalau tak ada? Okey, kalau tak ada, ketua kelas, ketua kelas pilih. Saya nak pilih. Ke ketua kelas je jawab? Okey. Untuk graf berpemberat, jarak dan masa. Jarak, masa. Itu contoh. Jarak, masa. Yeah. Dan satu lagi tadi, cikgu mungkin boleh tambah sini, kos. Kos. Graf tak berpemberat adalah seperti hierarki jawatan, peta alih, peta buih. Macam carta organisasi, kita tiada pemberat dekat graf tersebut. Okey, jadi berapa pelekat yang ketua kelas dapat hari ini, cikgu? Ketua kelas boleh bagi dua terus. Dua terus. Sebab tolong bantu cikgu sekali dalam kelas ni. Dan dapat jawab dua kan, jarak dan masa. Dua, betul, jarak, masa, kos. Mungkin kita ada juga lagi contoh-contoh contoh-contoh lain. Kalau anak-anak muda cikgu boleh dapat, boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, boleh tak kita berehat sebentar sebelum kita teruskan dengan kelas kita hari ini? Silakan. Okey, kepada murid-murid yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Menengah Atas ZTV KPM. Satu. KPM.
Hai semua, anda sedang menonton slot Menengah Atas Direct TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini saya bersama dengan kawan-kawan saya di Google Meets dan juga Cikgu Hadi untuk mata pelajaran matematik dengan topik kita graf terarah dan graf berpemberat. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, saya pasti kawan-kawan saya di rumah semua dah sedia, dah semangat nak belajar. Apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Okay. Silakan. Terima kasih Chris. Baik, pada segmen kali ini kita akan buat uji minda. Uji minda. Okay. Maknanya kita ada graf terarah dan juga graf berpemberat. Mungkin ada soalan-soalan yang kita akan gabungkan di antara graf terarah dan graf berpemberat ini. Baik, kita tengok soalan uji minda yang pertama. Baik, baik. Ini adalah graf terarah. Jelas kat situ ada bucu J, K, L dan M. Okey, bila kita dah nampak rajah, kemudian kita baca soalan. Graf terarah berpemberat di bawah menunjukkan laluan dan masa penerbangan dalam minit di antara lapangan terbang J, K, L dan M. Okey, ini menunjukkan penerbangan. Dan kapal terbang Wow Bulan berlepas dari lapangan terbang J pada jam 07.30 untuk pergi ke lapangan terbang M. Okay. Ada maklumat tambahan di sini di mana diberi masa transit di lapangan terbang K dan L ialah 1 jam dan 1 jam 30 minit masing-masing. Okay. Cuba fahamkan, kalau kita naik kapal terbang di setengah lapangan terbang mempunyai masa-masa transit yang tertentu. Yeah. Okay. Jadi kapal terbang ni nak bergerak dari J pergi M tapi perlu melalui K atau L, ya? Yeah? Betul. Jadi hitung waktu paling awal kapal terbang itu tiba di lapangan terbang M. Okey, maklumat-maklumat ni soalan penuh, cikgu pasti cikgu dah bagi dekat murid-murid cikgu. Jadi siapa yang dapat kira ataupun kita boleh buat perbandingan awal, soalan ni kita perlu buat perbandingan, kita tak boleh terus jawab. Yeah. Sebab kalau tengok daripada graf ni tiada penerbangan terus dari J ke M, jadi mungkin kita boleh ada dua laluan dekat situ. Betul. Okay. Laluan yang pertama, siapa yang nak ceritakan? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba laluan untuk pertama? Uji minda satu. Alamak, kamera Naim sedang jatuh ni. Okay, silakan Ayu. Ada tak laluan? Dari J pergi K, transit 60 minit, lepas tu baru pergi M. Baru pergi M. Okey, ini pilihan yang pertama, iaitu dari J pergi K pergi M. Dari J pergi K dalam minit ialah 120 minit, transit di K 60 minit, dari K ke M 190 minit. Jumlahnya adalah 370 minit. Okey. Okey. Ada tak satu lagi laluan? Okey, silakan Hani. Hani. Dari J pergi K atau pergi L atau last sekali pergi M. Dari J pergi K, lepas tu pergi L, lepas tu pergi M. Okey. Okay, dekat K dan L ada masa transit yang tertentu. Okey, kita tengok ni. Dari J pergi K 120 minit, transit di K 60 minit, dari K ke L 45 minit dan transit di L 90 minit dan dari L ke M 40 minit. Jumlah 355 minit. Laluan pertama tadi 370 minit, laluan kedua 355 minit. Yang mana lebih ringkas? Apakah pilihannya? Naim? Okey, Hani lagi. Sila Hani. JKLM. JKLM. Wah, dah tentu. Kita mesti nak masa penerbangan yang lebih singkat. Betul. Jadi 355 minit kita tukar kepada jam dan minit, iaitu 5 jam 55 minit. Jadi masa bertolak adalah 07.30. Masa perjalanan 5 jam 55 minit. Kita tambahkan dan kita akan dapat waktu tiba paling awal di lapangan terbang M ialah 12.20. 5 ya. Jadi paling awal, kalau kita tengok tadi, ini adalah pemberat terendah. Betul. Jadi itu paling awal lah. Ya, jadi diubah kepada bentuk soalan. Okay. Jadi paling awal. Cikgu, jadi tadi perbandingan dan jawapan Ayu dan Hani betul lah cikgu? Ya, kedua-dua betul. Maksudnya, proses dia kena buat perbandingan dulu. Okey. Jadi seterusnya kita ada soalan yang kedua.
Okey, seorang postman sedang merangka perjalanannya untuk menghantar bungkusan-bungkusan ke beberapa lokasi di dalam sebuah daerah seperti dalam rajah di atas. Okey. Jadi, cadangkan laluan terpendek yang boleh diambil oleh postman tersebut untuk menghantar bungkusan-bungkusannya ke kesemua lokasi di dalam daerah tersebut. Okey. Jadi sudah tentu postman akan keluar dari pejabat pos dan perlu pergi ke semua lokasi-lokasi tersebut. Okey. Okey, jadi kita akan buat bucu-bucu dulu. Okey, kemudian daripada bucu-bucu ini, okey, siapa yang nampak jawapan dia? Okey, silakan Naim. Dari pejabat pos ke rumah kedai, dari rumah kedai ke SK Taman Utama, dari SK Taman Utama ke masjid, kemudian dari masjid ke Taman Utama and then Taman Utama ke Taman Perdana. Baik, betul. Jadi ini adalah laluan terpendek yang boleh dibuat oleh postman tersebut, yang mana ini adalah kita dah potong jalan-jalan yang panjang tadi. Jadi ini adalah laluan terpendek yang boleh dilalui oleh postman tersebut untuk menghantar ke semua bungkusan-bungkusannya. Okey, satu mata untuk Naim tadi. Jadi dengan dua-dua uji minda ni, cikgu nampak murid-murid cikgu dah nampaknya faham apa yang kita belajar dari awal tadi sehingga ke waktu ini. Dan bagaimanakah prestasi murid secara keseluruhan untuk kelas kita hari ini? Jadi kita nampak, boleh saya tengok, nampaknya nampak seimbang. Nampak seimbang Tak ada siapa-siapa yang ketinggalan. 2, 3, 4, 5, 6. Nampaknya Ayu yang lebih sikit daripada kawan-kawan dia yang lain. Okey, tahniah Ayu dan juga tahniah juga yang lain-lain termasuk ketua kelas. Terima kasih cikgu. Memberi komen dalam kelas cikgu. Okey, baiklah. Cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar hari ini, cikgu. Silakan. Okey, jadi secara keseluruhannya, apa yang kita belajar hari ini ialah kita dah tahu tentang graf terarah, graf berpemberat dan juga daripada arah dan pemberat ni kita nilaikan apa yang soalan perlukan ataupun apa yang kehidupan seharian kita perlukan untuk kita lalui kehidupan kita dan ataupun menjawab soalan dengan lebih baik lagi. Itu dia. Terima kasih cikgu. Dan macam mana murid-murid dapat boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini cikgu? Oh ya, betul tu Chris. Jadi untuk bahan tambahan, murid-murid boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Baiklah. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Hadi dan juga cikgu Ilda selaku jurubahasa isyarat kali ini. Sekian daripada saya Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.